Hai guys, apa kabar? Kembali bertemu dengan saya, Jeki Putirulan di channel Receh ini pastinya. Kali ini saya akan nonton Treasure Funny Moment, guys. Udah lama ya, kalau nggak salah. Terakhir kapan saya bikinnya? Oh nggak, yang terakhir yang berdua orang itu yang lucu banget ya. Itu siapa sih kemarin terakhir? Saking banyaknya video saya buat tiap hari, jadi saya lupa deh. Oke, kali ini saya akan nonton kekonyolan Treasure yang tiada batas. Treasure Funny Moment Indo. Oke, ini dari channel Abang Hyun Suk. Mohon izin untuk yang punya channel, saya akan buat video reaction-nya di channel ini. Nanti kalian kalau mau yang nonton, kalian datang saja ke channel sana ya untuk nonton di sana videonya yang mengeditnya. Nah, kalau pengen nonton bareng-bareng saya, kita nonton bareng-bareng, kita reaction di sini, guys. Udah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita saksikan. Oke. Ya, 1, 2, 3. Kekonyolan Treasure yang tiada batas. Apa belum lahirnya gue sama Bang Hyun Suk. Abang gue bisa dia. Nggak dijawab dong. Oh ini saya udah nonton nih. Treasure shooting di sekolah. Oh belum itu. Oh itu belum. Agio dong, suka doi. Topinya kena dong. Enggak, ulang. Aduh. Gue berarti gak buat. Oh ini udah saya nonton nih. Ini seru nih, saya udah nonton. Senyum. Ya ampun, dicoba di sini dong. Tebak lagu. Mereka kan satu agensi ya guys. Duitnya nggak ada. Duit nggak jadi. Saldo tidak cukup. Apalagi nih. Oh udah isi maksudnya. Ini mau nggak? Aku bagi indah. Malu banget depan. Astaga. Malah pada maafkan aku bagi. Si kecil bahagia banget ya bun. Ya ampun ini ngapain coba. Harus kayak gitu ya. Capek banget Yu. Apa-apa katanya? Pada sengklek semua. Help. Udah kasihan sih sapi kecil. Masih terlepas. Acting dikejar rentenir. Bukan rentenir, wey. Kenapa lu malah ngancam dia? Nih duitnya. Rentenir biasa. Aduh, Naruto ya Tuhan. Udah cukup. Siapa yang ketawa puas banget? Nih ya. Cio itu nama apa guys satunya? Ya ampun kalah. Oh, aduh sih, jangan main di sini.
please banget ya. Apalagi nih. Gigit, ya ampun. Digigit. Gigit panjang. Di baper katanya. Konyolnya. Pantatnya dipukul dong. Dia mau masuk ke kolong. 2020 mereka senang banget cabut ke apa tuh? Cabut ke McD, oke. Oh my god. Pokemon. Oh. Iya benar-benar main Pokemon, saya ingat tuh ada game-nya. Saya mau sama mereka. Ini filmnya saya udah nonton nih, dramanya. Ya kita lah, masa iya Yanto. Apa nih? Lepas dong. Ya ampun. Pistolnya sendal katanya guys. Kapan lu datang? Sam susu pisang. Kenapa kaget? Susu pisang. Lantai. Gue yang bakal urus. Kalian jalan. Sep susu pisang. Turun masuk. Kenapa nih? Ya ampun. Lu ngapain sih, udah malam mo. Mbak Jenny. Gak paham lagi. Apa itu jaim? Udah gak ada jaim-jaim. Di stage juga masih kelihatan ketawa. Ya ampun yang editnya. Nilai seperti. Ya, habis ya. Jadi koplo dong. Ya ampun. Ya ampun. Mereka ini benar-benar gila juga ya guys ya. Benar-benar kelakuannya tuh absurd banget. Udah enggak ada jaim-jaimnya. Aduh. Saya yang kalau nonton-nonton funny moment kayak gini suka guys. Jadi kayak ada hiburan aja, dan saya tuh sekalian tahu sisi lain mereka. Dimana kan kalau misalnya kita nonton mereka di MV, kita nonton mereka di panggung kan, kayaknya berwibawa banget kan. Gayanya tuh kayak gimana gitu ya, kayak wis keren gitu kan, cool gitu kan. Tapi lihat kayak gini kelakuan sisi lain mereka, tetap aja kita tambah ngefans. Karena apa? Ternyata mereka tuh dibalik mereka yang di panggung yang kayaknya cool, yang kayaknya berwibawa, ternyata lihat kebobrokan kayak jadi kayak sesuatu yang gimana ya guys, kayak oh gini ternyata kelakuan. Aduh, apalagi kalau nonton-nonton channel-channel kayak gitu ditambah diedit-edit gitu guys. Jadi yang tadinya mereka nyanyi apa, diedit jadi kayak lagu seperti Mati Lampu, lagunya Nazar. Tapi kok bisa cocok kayak gitu ya guys?
Aduh, memang lucu. Nanti kalian boleh tinggalkan lagi di kolom komentar apa lagu-lagu apa video-video video-video lucu kompilasi. Kalau bisa sih yang diedit dari orang Indonesia gitu biar lebih kerasa lucunya, guys. Oke lah, saya rasa itu aja. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Terima kasih juga yang telah mereferensikan video ini. Terima kasih juga yang udah yang punya channel, karena saya senang sekali untuk membuat video reaction-nya. Terima kasih. Oke, apalagi ya. Udah, saya rasa itu aja. Kalau ada yang tidak setuju, boleh saya tinggalkan di kolom komentar, tapi please dengan santun dan sopan. Dan jangan lupa follow Instagram saya, Tiktok Next Reaction, dan jangan subscribe channel ini jika kalian tidak suka. Tapi kalau kalian suka, kalian boleh subscribe, share, tonton video-video Treasure di channel ini agar semakin banyak yang menonton Treasure, semakin semangat juga saya untuk membuat video reaction Treasure. Terima kasih. Dadah.